kembali bersama kami teropongindonesianews.com. Dan kali ini kita mengarah kepada TNI dan Polri yang membagikan masker gratis pada pedagang Pasar Pleret Kabupaten Batang. Hal ini adalah sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat sadar bahwa COVID-19 perlu untuk ditindaklanjuti, artinya harus segera diatasi dengan kesadaran pribadi untuk memasang masker setiap hari. Dipakai maskernya, setiap keluar wajib pakai masker, walaupun setiap orang terus koma minimal semangat karena dipakai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Seluruh kru teropongindonesianews.com menyampaikan terima kasih.